Sementara itu masyarakat diimbau menghindari aktivitas yang melibatkan banyak orang. Sebab aktivitas melibatkan banyak orang tersebut berpotensi memunculkan klaster COVID-19. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan, klaster penularan COVID-19 bisa terjadi karena ada aktivitas masyarakat, klaster semakin berpotensi terjadi jika ada aktivitas yang melibatkan banyak peserta. Jika kondisi tersebut ditambah dengan kelalaian masyarakat memakai masker dan tak disiplin mencuci tangan, maka akan terjadi potensi penularan COVID-19 dari salah satu orang yang terinfeksi, meskipun dia tidak bergejala. Dewi mengingatkan sekitar 60% hingga 80% penderita COVID-19 tak merasakan gejala atau hanya mengalami gejala yang sangat ringan. Dia menyebutkan masyarakat masih bisa melindungi diri disiplin memakai masker dan rajin mencuci tangan. Kenapa sih akhirnya muncul klaster itu atau muncul penularan? Kenapa gitu ya? Betul, sebenarnya ketika jaga jarak sulit diterapkan, kemudian 3M-nya tidak tadi dilakukan juga, maka akan terjadi potensi penularan COVID-19 dari salah satu orang yang mungkin terinfeksi walaupun nggak ada gejala nih. Kandungan selanjutnya ketika kita sudah sulit untuk menerapkan jaga jarak. Satu, pastikan masker tidak dibuka. Kedua, masker yang digunakan dengan benar. Yang ketiga, bahannya juga harus sesuai dong, sesuai dengan bagaimana kemampuan filtrasinya, ini pasti juga akan sangat mempengaruhi. Dan yang keempat, itu yang paling penting, jangan sampai menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Sementara itu, pemerintah memperlihatkan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat hingga pekan terakhir November 2020. Berbagai sumber IDX Channel.